بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Kue lebaran merupakan salah satu hidangan yang wajib ada saat Idul Fitri. Selain dijadikan hidangan wajib, kue ini kerap dijadikan parcel atau bingkisan untuk diberikan kepada orang-orang sebagai THR, tanda bukti silaturahmi, dan lain sebagainya. Banyaknya peminat terhadap kue lebaran termasuk membuat para pelaku bisnis berlomba-lomba untuk menjual kue kering tersebut. Kue kering yang dijual pun ada yang melalui online maupun offline. Menjual kue saat momen Ramadan dan Idul Fitri pun jangan khawatir untuk tidak laku, karena semua orang pasti mencarinya. Dan menjadi peluang besar untuk Anda yang hobi membuat kue atau hobi berjualan. Kue lebaran sendiri banyak jenisnya dan hampir semua kue lebaran disukai baik yang memiliki rasa asin maupun yang manis. Namun, jika Anda masih bingung, jenis kue lebaran mana sajakah yang bisa Anda jual di bulan Ramadan? Berikut ulasannya. Tunggu apa lagi? Simak video yang satu ini. 10 jenis kue lebaran yang bisa dijadikan peluang bisnis saat Ramadan. Number 1. Kue nastar. Kue nastar merupakan kue lebaran yang masih eksis hingga hari ini. Kue ini wajib ada di setiap rumah dan pasti Anda temukan di kota-kota di Indonesia. Kue nastar ini terbuat dari tepung terigu, telur, mentega, dan juga selai nanas yang menjadi ciri khas dari kue nastar. Nah, jika Anda mahir dalam membuat kue nastar, maka momen Ramadan ini merupakan momen yang tepat untuk membuat kue tersebut. Pasalnya, setiap orang akan mencari kue tersebut untuk dihidangkan ketika lebaran maupun diberikan sebagai bingkisan. Jika Anda belum atau tidak mahir dalam membuat kue, bisa menjadi reseller dari toko-toko kue yang ada di sekitar Anda ataupun toko kue yang Anda temukan di sosial media. Number 2. Kue kastengel. Kue lebaran berikutnya yang bisa dijadikan peluang bisnis adalah kue kastengel. Sama halnya dengan nastar, kue kastengel juga merupakan kue lebaran legendaris yang masih eksis hingga hari ini. Kue kastengel ini pun terbuat dari tepung terigu, telur, dan keju, di mana keju tersebut diparut dan ditaruh di atas kue berbentuk segi panjang. Rasa dari kue kastengel ini sendiri gurih, asin, serta cocok dikonsumsi untuk anak-anak maupun dewasa. Setiap Anda bersilaturahmi ke rumah sanak saudara ataupun tetangga, pasti akan menemukan kue kastengel tersebut. Banyaknya peminat terhadap kue tersebut tentu saja menjadikan Anda bisa meraup keuntungan dari kue kastengel ini. Pada saat ini, Anda sangat berminat untuk menjual kue kastengel tersebut, bisa langsung menghubungi pihak toko kue terdekat untuk menjadi reseller maupun membuatnya sendiri. Jangan lupa, jika Anda membuatnya sendiri, simpanlah kue dalam kemasan yang menarik. Selain menarik perhatian, pastikan juga terjaga kebersihannya. Number 3. Kue sus kering. Kue sus, selain dikenal sebagai kue basah, juga terdapat kue sus kering. Kue sus ini merupakan jenis kue lebaran yang bisa dijadikan peluang bisnis saat Ramadan. Pasalnya, kue sus kering ini bisa dimodifikasi menjadi makanan yang kekinian dengan isian rasa taro, green tea, strawberry, coklat, keju bawang, kornet, dan lain sebagainya. Kue ini selain laku di pasaran,
Cara pembuatannya dan pengemasannya pun cukup mudah. Tak perlu alat khusus untuk membuatnya. Cukup dengan memiliki kompor untuk mencampur semua bahan serta oven aluminium untuk memanggang adonan. Kue sus sudah bisa diproduksi dalam jumlah banyak. Dengan varian rasa yang kekinian serta pemasaran yang baik, maka bukan hal yang mustahil untuk bisa meraup keuntungan dari bisnis kue sus kering tersebut. Number 4. 4. Kue putri salju. Kue lebaran berikutnya yang selalu ada menghiasi meja-meja ruang tamu adalah kue putri salju. Kue putri salju berbeda dengan kue lebaran lainnya karena terdapat gula halus yang menyelimuti kue tersebut. Kue tersebut memiliki rasa gurih dan manis. Jika Anda menggigit kue tersebut bersamaan dengan gula halusnya, maka akan ada sensasi dingin di mulut yang membuat semua orang menyukainya. Kue putri salju juga termasuk kue jadul yang masih eksis hingga hari ini. Maka dari itu, jika Anda mau jual kue tersebut, itu adalah pilihan yang tepat karena masih banyak orang yang akan mengkonsumsinya. Bentuk dari kue salju ini beragam, ada yang bulat sabit, bulat, persegi panjang, dan bentuk lainnya. Nah, jika kamu sudah tertarik untuk menjualnya, maka bisa langsung menghubungi toko kue terdekat atau membuat sendiri kue tersebut. Number 5. 5. Rengginang. Rengginang bisa dibilang masuk dalam jenis kue lebaran yang pasti ada di setiap rumah ketika hari raya. Namun, bila dilihat dari bentuknya, rengginang ini sejenis kerupuk jadul yang terbuat dari nasi atau beras ketan, kemudian dijemur di bawah matahari hingga kering. Kemudian, untuk mengkonsumsinya, Anda harus menggorengnya terlebih dahulu. Rengginang ini ada yang memiliki rasa manis dan asin, dan pada umumnya berbentuk bulat. Walaupun begitu, rengginang ini selalu menjadi sajian andalan ketika lebaran dan sampai hari ini masih banyak yang mencarinya. Nah, jika Anda ingin menjual kue lebaran yang berbeda serta ingin melestarikan makanan tradisional Indonesia, maka rengginang inilah menjadi pilihan yang tepat. Anda bisa menjual rengginang yang mentah maupun yang sudah matang. Hanya saja, untuk menjual rengginang yang matang harus berhati-hati dalam pengemasannya karena teksturnya yang rapuh. Jika Anda ingin menjual kue tradisional ini, perlu diperhatikan pula tentang kemasannya. Buatlah inovasi kekinian agar orang-orang, khususnya generasi milenial, bisa tertarik dengan makanan tersebut. Number 6. 6. Kue brownies. Kue brownies ini bukan termasuk kue kering. Namun, sejak boomingnya kue tersebut beberapa tahun lalu, menjadikan kue tersebut wajib dihidangkan ketika lebaran. Kue brownies ini masih eksis hingga saat ini. Varian rasanya sudah beraneka ragam, mulai dari yang original, pandan, srikaya, strawberry, dan lainnya. Mengingat masih banyaknya peminat kue ini, serta banyaknya pesaing, membuat kue brownies ini tetap laku dan eksis. Kue brownies pun sekarang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga tersedia pula kue brownies kering dan bakar yang rasanya pun tak kalah enak dengan kue brownies original. Nah, jika Anda ingin berjualan kue brownies ini, bisa menjadi reseller kue tersebut di mana pusatnya ada di Kota Bandung. Number 7. 7. Aneka kacang-kacangan. Berikutnya, jenis kue lebaran yang bisa dijadikan peluang bisnis saat Ramadan adalah aneka kacang-kacangan. Aneka kacang yang dijual biasanya kacang goreng almond Thailand, mede, telur, dan lain sebagainya. Nah, untuk menjual aneka kacang ini, Anda bisa menjual kacang yang mentah karena bisa dijadikan bahan membuat kue atau bisa menjualnya dengan yang matang. Namun yang pasti,
Aneka kacang-kacangan ini pasti laku di pasaran karena dicari semua orang ketika Lebaran. Semakin unik kemasan yang digunakan, biasanya harga dibanderol pun semakin mahal. Tetapi jangan khawatir, apapun yang dijual saat Ramadan, terutama yang berhubungan dengan Lebaran, pasti akan laku dibeli. Number 8. 8. Kue stik keju. Keju saat Ramadan menjadi makanan favorit karena bisa diolah menjadi berbagai macam kue. Salah satunya adalah kue stik keju. Stik keju ini merupakan kue Lebaran favorit semua orang, sehingga berpeluang untuk dijadikan bisnis yang menguntungkan saat Ramadan. Stik keju di Indonesia sendiri sudah mulai booming sejak 1998. Kini, di zaman yang serba canggih ini, banyak orang yang telah membuat stik keju tersebut sehingga mudah didapatkan dan semakin banyak pula yang menyukainya. Stik keju di zaman sekarang pun dibuat dengan rasa yang bervariasi dengan kemasan menarik sehingga mampu bersaing dengan kue snack Lebaran kekinian. Untuk Anda yang ingin menjual makanan ini, tentu pilihan yang tepat karena permintaan pasarnya cukup tinggi sehingga bisa meraup keuntungan yang cukup banyak. Number 9. 9. Kue Kongguan. Kongguan masih menjadi kue Lebaran favorit pada zaman modern ini. Selain dihidangkan untuk Lebaran, banyak orang yang membelinya untuk keperluan parcel maupun THR. Sejak dulu hingga sekarang, kemasan Kongguan tidak pernah berubah, yaitu kemasan kaleng dengan isi kue yang cukup banyak dan bervariasi. Selain itu, Kongguan ini mudah ditemukan baik secara online maupun offline yang biasanya dijual di setiap supermarket. Walaupun masih banyak yang menjual, justru ini merupakan peluang bisnis yang cukup menguntungkan bagi Anda. Namun, yang pasti Kongguan ini kerap diperlukan oleh instansi perkantoran, sekolah maupun lembaga-lembaga lainnya untuk dibagikan kepada para karyawannya sebagai THR ataupun bonus hari raya. Number 10. 10. Aneka kue jadul. Kue Lebaran berikutnya yang bisa dijadikan peluang bisnis adalah kue jadul. Kue tersebut seperti kue serpong, gabus, kembang goyang, mancong ayang, samosa, kue jahe, dan yang lainnya. Aneka kue jadul sudah semakin jarang ditemukan dan itu bisa dijadikan sebagai peluang bisnis yang bisa meraup keuntungan yang besar. Karena memang sudah jarang, Anda bisa mengemasnya dengan kemasan yang menarik sehingga menarik perhatian pembeli. Untuk kue jadul ini, Anda bisa memasarkannya secara online karena semua orang bisa mengaksesnya, tidak terhalang jarak dan juga waktu. Nah, itu tadi 10 jenis kue Lebaran yang bisa dijadikan peluang bisnis saat Ramadan. Dari 10 kue tadi, yang manakah yang menjadi favoritmu? Ketikkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share juga channel ini ke semua media sosial kamu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.